Okey, baiklah, soalan seterusnya di bawah tajuk poligon. Okay, soalan ini dia minta kita supaya mencari nilai A tambah B tambah C tambah D, di mana kita tidak perlu menyatakan satu persatu nilai A berapa, B berapa, C berapa dan D berapa. Kita selesaikan secara serentak. Okay, untuk soalan poligon seperti ini, kita fokus kepada sebahagian daripada bulatan ataupun lengkungan di sini. Okay, kita sempurnakan lebih dahulu sehingga dia membentuk separuh bulatan. Okay, pen. Okay, seperti ini sehingga dia membentuk separuh bulatan. Okay, bahagian bulatan kalau kita dapat lihat di situ. Ini adalah separuh daripada bulatan. Bila kita nampak sahaja separuh bulatan ini, kita terus tulis 180 tolak. Okay, dan kita tolak dengan nilai yang diberi dalam soalan. Okay, ini 65 untuk yang berwarna biru. 65. 1. 115 darjah. Jadi kat sini adalah 115 darjah. Okey, kemudian ini kita kira sisi ni 1 2 3 4 5. Okay. So ada 5 sisi. 5 sisi, formula untuk sudut ni, sudut dalaman adalah n tolak 2 darab 180. N adalah bilangan sisi, 5 darab 180. 5 tolak 2, 3 darab 180 dengan 540 darjah. Okey, 540 darjah ini adalah jawapan ataupun hasil kepada A tambah B tambah C tambah D dan tambah 115. So kita buat pengiraan di sini. A tambah B tambah C tambah D tambah 115. 15 tak muat kat situ, kita tarik ke sini sedikit. Adam dulu yang ni. Semula. A tambah B tambah C tambah D tambah 115. Jawapan dia adalah 540 darjah. Okey, kita tambahkan semua sudut pedalaman. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D dan 115. Jawapan dia adalah 540 yang kita kira sebentar tadi. Okey, kemudian yang ni pindah ke sana. So, yang tinggal A tambah B tambah C tambah D sama dengan 540 tolak 115. Jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 540 tolak 115. 2. So jawapan dia 425 darjah. So itu saja kaedah ataupun cara-cara menyelesaikan soalan tajuk poligon seperti ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua.